lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Dan kali ini saya ingin membahas antara kemiripan Sang Ratu Adil dan kemiripan Angling Dharma, di mana Sang Ratu Adil ini memiliki kemiripan dengan Prabu Angling Dharma. Inilah yang tercantum di Ramalan Jayabaya dan kisah dari Prabu Angling Dharma. Jangan di skip, tonton sampai habis biar kalian tidak gagal paham dan tahu apa saja kemiripannya. Langsung saja kita mulai kemiripan-kemiripan antara Sang Ratu Adil dan Prabu Angling Dharma. Cekot. Oke. Antara Sang Ratu Adil sendiri dan Prabu Angling Dharma, mereka berdua adalah sosok-sosok yang memiliki banyak kemiripan. Di mana antara Sang Ratu Adil dan Prabu Angling Dharma, mereka berdua adalah sosok manusia setengah dewa. Di mana mereka menjadi manusia setengah dewa dan kekuatan mereka adalah kekuatan kadewatan. Dan dapat disimpulkan bahwasanya Sang Ratu Adil juga memiliki pusaka-pusaka dasar pembawaan seperti milik Prabu Angling Dharma. Karena statusnya itu sama, mereka sama-sama manusia setengah dewa. Dan mereka juga sama-sama memiliki pusaka-pusaka bawaan kadewatan mereka. Di mana Prabu Angling Dharma memiliki 3 pusaka bawaan. Yang pertama adalah Keris Pulanggeni sebagai pusaka kadewatan sebagai intisari kekuatan dari Angling Dharma. Yang kedua adalah pusaka Bokor Kencono. Bokor Kencono adalah suatu pusaka yang berfungsi untuk penyimpanan atau gudang pusaka-pusaka besar seperti keris, pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Lalu Cupu Manggolo. Cupu Manggolo adalah pusaka di mana pusaka ini berfungsi untuk penyimpanan pusaka-pusaka kecil atau gudangnya pusaka kecil seperti berlian kecil, terus merah delima, pokoknya segala macam pusaka yang wujudnya kecil-kecil. Dan dapat disimpulkan pula Sang Ratu Adil juga memilikinya, di mana Sang Ratu Adil juga memiliki keris kadewatan, keris kekuatan dewanya, dan juga memiliki Bokor Kencono dan Cupu Manggolo. Di mana Sang Ratu Adil ini sangat begitu miripnya dengan Sang Prabu Angling Dharma, sama-sama sakti mandraguna tanpa aji-aji. Angling Dharma itu sebenarnya sakti mandraguna tanpa aji-aji. Tetapi Angling Dharma juga mempelajari banyak ilmu lagi sebagai ilmu-ilmu tambahan dia. Sama, Sang Ratu Adil itu juga sakti mandraguna tanpa aji-aji. Dan bila mana Sang Ratu Adil ingin belajar ilmu-ilmu lagi, itu sebagai ilmu-ilmu tambahan. Tapi pada dasarnya Angling Dharma dan Sang Ratu Adil, mereka sama-sama sakti mandraguna tanpa aji-aji. Yang kedua, yaitu mereka sama-sama sugih tanpa bondo, dimana dikisahkan dalam Ramalan Jayabaya bahwasanya sosok Sang Ratu Adil ini dia sugih tanpa bondo. Begitu pula dengan Sang Prabu Angling Dharma dalam kisah ceritanya, mereka berdua sugih tanpa bondo dikarenakan apa? Mereka banyak sekali menyimpan pusaka, dimana satu pusaka itu adalah perwujudan satu wujud. Dan di mana mereka memiliki banyak sekali pasukan. Dan mereka berdua sama-sama memerintah kerajaan, di mana Prabu Angling Dharma memerintah kerajaan di Malwapati, sedangkan Sang Ratu Adil memerintah kerajaan di zaman baru yang akan datang, zaman keemasan Nusantara. Mereka berdua saking sugihnya, saking kayanya, tidak ternilai lagi. Bukan kekayaan dunia yang dinilai, tapi kekayaan rohani. Kekayaan roh yang dia miliki begitu luar biasa. Lalu antara Prabu Angling Dharma dan Ratu Adil ini, mereka sama-sama ngeluruk tanpa bolo. Mereka dapat berjuang sendirian. Banyak dikisahkan di dalam kisah Prabu Angling Dharma, di mana Prabu Angling Dharma sering bertarung melawan musuh atau melawan penjajah atau melawan orang-orang yang tidak beres itu sendirian. Prabu Angling Dharma sering kali melakukan perlawanan sendirian tanpa pasukan. Bahkan Prabu Angling Dharma dalam kisah ceritanya beberapa kali pernah menghancurkan suatu kerumunan kejahatan.
entah di padepokan, entah di gua, sekerumunan penjahat, orang yang tidak benar. Mereka dia bantai sendirian. Sang Prabu Angling Dharma bisa membantai sendirian. Begitu pula dengan Sang Ratu Adil. Sang Ratu Adil pun dia juga ngeluruk tanpa bolo. Dia dapat melawan musuh, dia dapat membantai musuh, dia dapat bertarung itu sendirian tanpa membawa pasukan. Karena Sang Ratu Adil pun yakin bahwasanya kesaktian dia, kemampuan dia sudah jauh lebih cukup daripada membawa pasukan, daripada ada jatuhnya korban jiwa. Karena dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi segala musuh-musuh dia. Begitu pula Sang Angling Dharma, daripada dia membawa pasukan yang nantinya akan membuat celaka atau menjatuhkan korban jiwa, lebih baik dia sendiri yang maju. Karena Sang Prabu Angling Dharma juga yakin kesaktian dia, kemampuan dia sudah jauh lebih cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sekian pemberitahuan dari saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan support channel ini. Dan jangan lupa tinggalin komentar, apa komentar Anda tentang video ini, supaya video ini dapat maju lagi dan bisa memberikan banyak informasi buat kalian semua. Terima kasih.